السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، Al-Fadil Jago Nasir, para alim ulama, anak-anak, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan had yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama melafar Alhamdulillah dan Asyukurillah di atas segala limpah rahmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita pada setiap waktu dan setiap masa. Semoga dengan bersyukur tu Allah akan tambah lagi macam-macam nikmat, rahmat, anugerah, limpah kurnia yang kita sangat-sangat memerlukan kepada Allah dari dunia sampai ke akhirat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, aktiviti harian kita sebagai amal salih dan mengampunkan silap salah kita, kealpaan, keterlanjuran atau apa jua yang termasuk dalam dosa-dosa yang kita sedar atau tidak. Semoga dengan keampunan dan Allah menerima amalan kita itu, kita tergolong di kalangan hamba-hambanya yang muhsinin, muttaqin dan menjadi ahli syurga. Kedua, saya nak ucap tahniah kepada tuan-tuan semua yang dapat sekali lagi berjumpa dengan Ramadan dan mendapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang mulia ini dengan berbagai janji-janji besar yang tidak diletak pada bulan lain. Semoga anugerah yang dicadangkan itu Allah limpah kurniakan kepada kita dan semoga kita termasuk orang yang faizin berjaya. Dan saya nak ucap terima kasih kepada Cikgu Nasir yang telah beri peluang untuk kongsi pada pagi ini. Dan program yang disebutkan tadi ialah program Tafsir Maudhu'i. Dan minggu lepas, Sabtu pertama dalam Ramadan ni, telah bincang Al-Ihsan. Pada pagi ini kita akan cuba tengok sekadar yang mampu berhubung dengan takwa. Dan banyak mungkin tidak mampu nak beri tafsir ya sepatutnya sebagaimana hak Rasulullah ajar kepada sahabat dia. Cuma cuba kumpul sana sini sikit sebanyak sekadar yang termampu ya sesuai dengan masa yang ada. Semoga Allah membukakan pintu hati kita dan ilmunya kepada kita dan Allah jadikan kita di kalangan hambanya yang cintakan ilmu. Dan apabila kita cintakan ilmu, walaupun kita tak sampai kepada taraf ulama, tapi kita nak niru sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi biarlah kita tidak sapa peringkat ulama pun, tetapi kita nak meniru ulama. Dan apabila kita nak jadi serupa ulama, Allah akan kumpul bersama ulama. Apabila kita ikut Nabi, maka Allah akan kumpul kita bersama Nabi. Dan apabila kita sayang kepada sahabat Nabi, maka Allah kumpul bersama sahabat Nabi. Jadi
Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kupu dengan Nabi, kupu dengan sahabat Nabi dan orang-orang para ulama, maka kita boleh tahu insya-Allah hujung jatuh kita comel. Amu tengok seorang lelaki. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alu anis sa'ah wa qali ya Rasulullah mata sa'ah. Ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, wahai Rasulullah, bila akan berlaku kiamat? Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma addatta lis-sa'ah?" Apa persediaan kamu nak jumpa dengan kiamat? Ya kamu tanya tu. Tanya-tanya supaya nak tahu dan nak jumpa. Dia kata, "Hubballah wa rasulih." Persediaannya, bekamnya nak jumpa dengan hari kiamatnya ialah amal saya cinta kepada Allah dan Rasul. Tu dia kata tu ya. Lalu Rasulullah kata, anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti akan dikumpul bersama orang yang engkau kasih. Anas tadi hok dengar ucapan laki-laki pertamanya laki-laki dan jawapan Rasulullah, dia kata, tak ada lah hok bagi aku suka gembira. Hok paling suka sekali atas dunia ni selepas aku masuk Islam. Jawab per Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau kasih. Anak kata, maka amu kasih pada Allah, kasih pada Rasulullah, kasih kepada Abu Bakar, kasih kepada Umar. Walaupun amu tidak dapat buat amalan kerja baik sebagaimana yang mereka buat, tapi amu kasih. Jadi hadis ni memberi satu rangsangan kepada kita nak niru, nak bersama orang hok baik-baik. Siapa paling baik atas dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para ulama. Maka walaupun kita tidak ulama, kita tak sapa serupa sahabat, tak jumpa apa apalagi tak jumpa dengan Rasulullah, tapi kita sayang nak jadi ulama. Dan kita saya ke sahabat, sebelumnya saya kepada Allah, sebagai Rasulullah, sebelumnya kita saya kepada Allah. Semoga kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang Rasulullah kata, anta ma'aman ahbabta. Tuan-tuan, kita syukur sekali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita dipilih oleh Allah dan bui Islam. Ihsan, taqwa ni dia mari dengan Islam dulu. Mujulah Allah Subhanahu Wa Taala bui kepada kita Islam. Walaupun boleh jadi ada atau ramai orang tak berasa mujur jadi Islam, tak rasa tua jadi Islam, biar kita rasa tua. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bui Islam, bui iman kita, maka kita kena rasa dan kita kena tahu, kita kena yakin Allah sayang kita. Kita ada disayangi oleh Allah. Apabila kita Allah sayang dan kita yakin Allah sayang dan kita merasai Allah menyayangi kita, kita akan selesa. Kita akan tenang. Kita akan rasa damai. Kita tidak jadi keluh kesah. Sebab Allah sendiri ya buat Allah, termasuk kita sekali, sayang kita. Apabila dia sayang kita, dia wi perkara besar kita. Dia perkara yang paling besar, nikmat paling an-ni'matul uzma adalah Islam. Karena itu amat teringat baca sikit. Apabila Nabi Yusuf alaihissalam selesai kecek dengan adik-beradik dia setelah dia tahan Bunyamin dan sebagai tebusan kerana di buat helah Bunyamin ni ada barang curi dengan dia, dia tidak curi Bunyamin.
Dan abang dia suluh pun tak kelik, kerana abang suluh dia ni janji dengan ayah dia, amba tidak kelik ayah. Sehingga apabila sekukup mana pun, kalau amba mati tak kelik, akan bawa boleh ambil kelik. Apabila orang adik-beradik lain kelik, cerita belakang ke Nabi Yusuf bahawa anak ayah ni sekian-sekian telah berlaku. Maka ayah dia kata, izhabu fatahassasu mi Yusuf. Gilah cari, tengok, selidiki, cari Yusuf. Adik-beradik dia kebingungan. Eh, ayah ni ingat lagi kau Yusuf mati lama dah. Mati lama. Tak ada lama dah. Demo tu lah tahu dalam telaganya. Tahassasu Yusuf. Pergi cari Yusuf. Dan adik dia, wa akhi, pergi cari adik dia dengan Yusuf. Adik dia memanglah baru je pun hilang. Tak keliknya tahadam, tahadir raja besar. Kalau dia didapati, ada barang curinya dia. Dia tidak curi. Baik. Jadi, apabila dirangkaikan cerita, adik-beradik dia pergi ni, kenalah Nabi Yusuf. Apabila kecek-kecek, eh, serupa Yusuf, Nabi Yusuf pun buat, apa ni, kita kata mahkota dia kan, pakaian dia tu, nampak betul lah Nabi Yusuf. Sebelum tu tak kenal. Jadi akhirnya Nabi Yusuf pun hantar kelik adik-beradik dia tadi dengan bui baju dia sekali. Dan apabila orang kelik, rombongan kelik, Amun Amin Siti, rombongan dia kelik ni tanya, kaifa tarakta Yusuf? Lagu mana? Sebelum membalik ni Yusuf ni lagu mana mu tinggal dia tadi? Lalu orang bawa berita, dia adalah sebagai seorang raja. Kata Nabi aku, aku tak sik raja nak buat gapo raja. Aku tak sik kuasa nak buat gapo kuasa. Aku nak tanyamu, mu tinggal dia tadi, hok dia pegangnya agama apa? Lalu mereka jawab, ala dinil Islam. Nabi Yaqub kata, alhamdulillah, hadhi ni'matul kubra. Inilah adalah nikmat yang besar. Tuan-tuan, rupa-rupanya Allah beri kita ni, kita sedar menikmati berada dalam nikmat yang besar. Karena itulah apabila Allah Subhanahu wa taala waktu ayat al-yauma akmaltu lakum tu di pada Arafah, dan menyatakan hadhi ni'matul uzma. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yawm, al-yawm yakni pada hari ini, pada pada hari Arafah, akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu. Wa atmamtu 'alaykum ni'mati, dan aku cukupkan, sempurnakan nikmatku untukmu. Dari nikmat yang sempurna. Wa raditu lakum al-Islam dina. Dan aku, yakni Allah, telah reda untukmu Islam ni sebagai ad-din. Ad-din adalah manhaju hayah, cara nak hidup atas dunia. Jadi tuan-tuan, inilah an-ni'matul uzma yang tidak ada tolak bandingnya dengan mana-mana nikmat. Kerana nikmat-nikmat lain akan habis apabila sampai waktunya. Contoh nikmat hidup. Nikmat hidup akan habis apabila kita meninggal. Habislah hidup. Nikmat segar. Apabila sakit, habislah nikmat hidup. Nikmat segar. Nikmat tua, nikmat muda. Apabila orang tua, tak ada lah muda. Walaupun nak kelik jadi muda mula, tak boleh. Nah, ini nikmat muda. Nikmat ada harta. Apabila kita tak ada harta, jadi miskin, tak ada lah nikmat harta. Dan semua nikmat tu akan berakhir. Tetapi nikmatul Islam, dia tidak berakhir walaupun kita telah mati. Masuk dalam kubur, pergi ke mahsyar, dan ke syurga. Kita akan bawa nikmat ni sampai bila-bila. Malah nikmat hidup
akan menumpai nikmat Islam. Gitu juga nikmat sehat, nikmat muda, nikmat tua, nikmat harta, nikmat macam-macam nikmat, kita bergantung dengan nikmat Islam. Kalau sekiranya semua nikmat itu ada belunggut dengan kita atau seseorang, tetapi Allah tidak beri Islam, nikmat itu akan menjadi bala. Tak ada gapo satu. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintah mungkar nakir, tanya wa madinuka. Sepantanya siapa Allah, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, wa madinuka. Agamamu apa? Jadi apabila kata dinil Islam, kita selesai. Tuan-tuan sekalian, jadi apabila kita dapat satu anugerah besar, maka kita pakat jaga, minta dengan Allah supaya kekalkan nikmat ini sepanjang hayat kita. Dan kita nikmat Islam inilah kita nak bawa sapa ke akhirat, sapa ke syurga. Dan dengan nikmat Islam inilah kita akan masuk syurga. Tanpa Islam, no, tak sapa ke mana-mana, tak sapa ke syurga lah, sapa ke mana-mana tu. Tempat yang tidak, yang tidak kita ingini. Tuan-tuan sekalian, kembali kita kepada tajuk kita pada hari ini lah. Tajuk kita sebagaimana yang Al-Fadhil yang berbahagia cikgu sebut tadi, ialah tajuk hari ini kita takwa. Dan sesuai dengan bulan Ramadan, amun tajuk amunnya ayat yang cikgu baca tadi lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kita semua orang Islam sejak dulu sampai kini dan bila-bila. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, difardukan ke atas kamu siam. Kita bahasa Melayu kita panggil puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ni diperdu ke atas umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan. Atau kita jemuk semoga dengan puasa tu kamu akan jadi orang takwa. Ayat ni kalau kita bagi ada tiga bahagian. Yang pertama, Allah seru hambanya yang beriman. Dengan iman, ini istimewanya. Kalau Allah subhanahu berbanding dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia tu semua orang, termasuk orang Islam dan orang bukan Islam. Kalau sebut ya ayuhan lazina amanu, khusus. Dan iman ni sebagaimana kita tahu tadi adalah satu anugerah Allah. Iman dengan Islam ni adalah anugerah Allah yang paling mulia, paling besar di sisi Allah. Dan dia beri kepada orang dia nak beri je. Orang dia tak beri, dia tak beri. Jadi kerana itulah apabila apa ni, berkongsi tadi, apabila kita Islam, maknanya Allah sayang kita, dia beri Islam. Kerana tu dia panggil dengan nama orang dia paling sayang, paling iman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Kalau dalam bahasa kita kan, kita boleh faham, Allah sayangnya kat aku. Biar kita serah. Kerana tu apabila kita baca Al-Quran, jumpa ya ayyuhallazina amanu, biar dia serah. Allah ni kecek dengan aku, Allah ni panggil aku, teringatnya Allah kat aku, sayangnya dia kat aku, prihatinnya dia kat aku. Apabila Allah panggil, maka dia akan rayak muka. Kenapa dia rayak? Kutiba alaikumus siyam, diperdu ke atasmu. Maka maksudnya Allah mewajibkan kita puasa. Dan puasa ni bukan satu perkara baru pada manusia, kepada rasul kita, untuk umat dia, tapi juga kepada umat-umat dulu. Lama dah. Tujuan tujuan Allah suruh puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa tu kamu bertakwa. Karena tu tuan-tuan, kalau kita tengok semua amal ibadah khusus ni, puasa, sembahyang, zakat, haji,
ngucap dua kalimah syahadah. Ni rukun Islam lima ni, dia ada tujuan khusus. Selain daripada tujuan umum adalah kita lakukan semua aktiviti kita dan ibadat harian kita yang khusus ni untuk mendekatkan diri pada Allah dan taqarrub pada Allah sebagai hamba dia. Ada pula ibadat-ibadat khusus, tujuan khusus. Kalau puasa, la'allakum tattaqun. Kalau sembahyang, sembahyang Allah Subhanahu wa taala sebut aqimis salata li zikri. Sembahyanglah kamu, tegakkan sembahyang atas diri kamu li zikri, untuk mengingatiku. Kerana tu sembahyang ni, salat ni tuan-tuan, start daripada kita Allahu akbar takbiratul ihram, sapa assalamualaikum, acik cuba kita perhati. Semua ucapan bacaan yang ada di dalam lingkungan kita solat tu, daripada bismillahnya, daripada doa iftitahnya, dengan baca fatihahnya, dengan rukuknya, baca dalam rukuk, baca dalam iftidal, baca dalam sujud, bakit pula baca tahiyat, semua tu li zikrillah. Hak kita terlupa tu cerita lain. Hak kita lupa dalam hati kita tu macam-macam hari tu, bak lain hak tu gangguan. Tapi tujuan solat adalah li zikrillah. Aqimis solata li zikri. Baik. Begitu juga apabila kita berdiri tegak nak solat, Allahu akbar. Kita diri depan Allah untuk mengingati Allah, akad tangan kepada Allah, rukuk pada Allah, iktidal kepada Allah, sujud untuk Allah. Bacaan untuk mengingati Allah. Perbuatan yang kita lakukan, berdiri, tunduk, rukuk, sujud, itu adalah perbuatan untuk mengingati Allah. Subhanallah, tapi syaitan ni dia kuat goda sehingga kadang-kadang kita terlepas, lupa. Jadi ingat macam-macam perkara hok tak patut ingat pun jadi ingat dalam semaya. Hok benda remeh-temeh pun ingat. Dia cuba untuk memesongkan kita. Siapalah kita? Hati kita ni, di segi perkataan kita ucap untuk mengingati Allah, di segi perbuatan pun sama juga. Hanya tinggal hati kita yang digoda oleh syaitan, kadang-kadang kita terlalai. Jadi walau bagaimanapun, kita usah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan memahami bacaan yang kita baca dalam Quran, dalam semua ayat. Baik, itu semua ayat. Baik, zakat. Tujuan zakat. Apa ni dekat-dekat nak gaya ni, sebelum gaya ni orang nak keluar zakat banyak. Apa zakat? Tujuan apa? Allah sebut khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah Rasulullah daripada harta orang yang kaya itu apabila cukup haul dan nisab, sadaqatan sebagai sedekah wajib, kalau hak wajiblah, tutahhiruhum, untuk membersihkan jiwa mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersih harta. Jadi zakat untuk membersih jiwa manusia supaya jadi orang yang baik, orang yang beriman, orang soleh, dan membersih harta. Dan dengan keluar zakat tu, harta kita akan bersih. Sebagaimana Allah sebut, dan hati kita tidak jadi kedeku. Orang yang tak sewi keluar zakat ni sebenarnya harta orang duduk dalam harta dia. Dia tak sewi hak orang. Jadi tak comel benar lah dia. Zakat-zakat tu piti orang duduk dalam harta kita. Apabila kita buat tu baik, maka selesalah. Bersihlah harta kita. Lepas tu boleh mengikiskan perasaan tomoknya kita kepada harta. Kepada harta. Harta orang. Kalau saya harta kita tu, ala kulihat. Cuma duduk dengan kita. Kerana itulah amanah. Inilah orang amanah. Orang yang berkeamanahan di dalam hidup. Di mana orang dia tak ambil walaupun satu sen. Itu tujuan. Kerana semua ni nak buat takwa belakang. Haji pula. Liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'dudah. Pergi haji nak tengok. Liyashhadu manafi'alahum, untuk
diperlihat untuk melihat, merasai, melihat manfaat kebaikan-kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kita. Dengan korbannya, dengan gapanya yang ada pada. Gi tengok yang pertama siapa ke tempat Allah, Baitullah, tanah yang paling mulia. Manfaat untuk kita dan semua orang. Siapa situ, inilah tempat Nabi lahir dan sinilah turun wahyu Allah. Sinilah Nabi mulakan dakwah. Negeri inilah Nabi paksa tinggal kerana nak, kerana bawa agama berhijrah ke Madinah. Sinilah Baitullah. Sinilah makam Ibrahim. Tuk pada Nabi. Macam-macam. Lia syahadu manafi'alaum. Gitulah. Di sinilah berlakunya kurban pertama. Iaitu Nabi Ismail. Dikurbankan oleh ayahnya Ibrahim. Tapi Allah tukar dengan seekor kibas yang besar. Di sinilah manafi'ah yang berbagai. Dan begitu juga dengan mengucap dua kalimah syahadah yang kita selalu ucapkan. Ada tujuan khusus. Rasulullah SAW kata, bersabda, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Hendaklah kamu senantiasa memperbarukan iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah. Jadidu. Kerana iman ni la yakhluq. Dia akan buruk, dia akan kotor, dia akan lusuh. Ha. Sebagaimana lusuhnya kain. Kain akan kotor apabila kita tak bersih. Lama dia akan buruk. Dan iman pun dibanding gitu, tapi tidaklah buruk tak boleh nak pakai iman ni. Iman tu comel, tapi dia kena bersih, kena bersih, tajdidul iman. Kerana itulah macam-macam Rasulullah SAW sebut cara untuk mentajdidil iman. Antaranya Rasulullah kata, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Barulah iman kamu dengan sebut la ilaha illallah. Kenapa tu tuan-tuan? Rasulullah banyak suruh kita sebut la ilaha illallah dalam berbagai keadaan. Antaranya, antaranya apabila kita ambil wudu. Lepas ambil wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut doa. Doanya lagu mana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila doa tu dibaca oleh seseorang yang faham molek, Rasulullah kata futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha sya. Dibuka untuknya 8-8 pintu syurga. Dan dia boleh pilih pintu mana hak dia nak masuk. Apa makna? Maknanya orang yang ngucap tadi syahadah tu, syahadah 25 syahadah. Besarnya pahala 25 syahadah, maka dibuka pintu syurga. Dia kalau buka pintu enggak, nak suruh masuk lah. Supaya kalau ibarat kita, orang gejala, kita gejala rumah orang, orang buka pintu tu enggak, selekeh lah. Kau tak suruh masuk, dia tak buka pintu dulu lagi. Kau tak suruh masuk kan. Baik. Kemudian, begitu juga cara Rasulullah kata, bagaimana kita tajdidul iman. Apabila bila azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ucaplah, mu katalah serupa Tok Bila kata. Kerana nak ban ni seorang je, Tok Bila hak resmi, hak dilatih, tak boleh nak mana-mana lah kita pergi. Nak ban kat sini, tak boleh marah dan. Tapi kita boleh pahala tau bila kita jawab azan. Apabila siapa? Tok Bila sebut, la ilaha illallah. Maka Rasulullah kata, qul la ilaha illallah. Ucaplah la ilaha illallah. Rasulullah sabu, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa-siapa ucap la ilaha illallah betul-betul benar tubik daripada hati murni jiwa dia, masuk surga.
Tuan-tuan, hak kita biasa dengar mankan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah dah. Biasa dengar hak tu. Hak ni kau punya biasa juga. Hak tu ngajar kau orang dalam nazak. Alhamdulillah kau dia boleh kita ajar. Mudah-mudahan Allah pelogo mudah kita pun sendiri boleh sebut hak tu apabila hari canya datang. Dekat-dekat kita nak mati kita boleh sebut hak tu dan lepas tu tak kejek dah hak lain. Rasulullah kata masuk syurga. Ni, kita dengar azan. Biar betul. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi dakhala al-jannah. Siapa-siapa ucapkan la ilaha illallah yang bermaksud tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, mereka Allah dakhala al-jannah, tentu masuk syurga. Allahu akbar. Rasulullah ni dia pimpin kita ni nak bawa ke syurga dia dengan kita buat amalan atas dunia. Karena tu kita kena tengok semula, kata ni amalan dunia, ni amalan akhirat. Dok tuan-tuan, amalan di dunia bawa akhirat belakang. Tak ada ni untuk dunia, tak ada akhirat. Dok, amalan di dunia ini adalah kita buat untuk bawa ke akhirat. Karena tu kita hanya buat hak malak, tak buat hak buruk. Kalau terbuat hak buruk, kita minta ampun. Karena tak sih hak buruk ni. Kalau kita tidak minta ampun, tetap takut heret juga hak buruk ni. Jadi kita sebenarnya amalan kita di dunia ni, kalau kata semayan ni amalan akhirat, sebenarnya semayan ni amalan di dunia bawa ke akhirat. Sedekah amalan di dunia bawa akhirat. Seperti tua-tua duk ngaji sama, ni amalan ni amalan di dunia bawa ke akhirat. We make ke orang sedekah, we apa tolong orang, amalan di dunia, amalan tu hasilnya bawa ke akhirat. Tak ada. Tak ada kata, oh ni dunia saja, akhirat saja. No, tidak. Karena tu biar kita cerak mana. Ni anak-anak kita pergi ngaji. Amalan di dunia, tapi bawa ke akhirat. Baik tuan-tuan. Apa makna takwa? Takwa ni dalam bahasa mudah kalau bahasa kita. Kita jaga diri supaya jangan susah. Lagu mana tuan-tuan? Jaga diri jangan susah ni. Seperti gini. Kalau kita nak pergi tempat ada duri, kalau jalan tempat ada kaca, takut luka kaki, kita pakai kasut. Di segi bahasanya. Mana kita ambil langkah-langkah untuk mengelakkan benda buruk berlaku pada kita. Kalau tika hujan, kita bawa payung, takut basah. Mana kita jaga diri kita supaya tidak basah. Kalau tika puyai sejuk, kalau tua-tua pergi ke negeri sejuk lah, tak kira lah negeri barat ke, negeri harap ke, tika sejuk-sejuk eh. Kita beli baju tebal. Sebab apa? Untuk mengelakkan diri daripada sejuk, dan kalau kena sejuk ni bahaya. Maksudnya takwa ialah kita jaga diri, ambil langkah jaga diri supaya diri kita selamat dan tidak kena bahaya. Itu di segi bahasa dia. Jadi takwa ni maknanya untuk kita selamat diri. Lagi nak selamat diri lagu mana? Dalam hidup ni kita buatlah Allah suruh, jangan buat Allah larang. Selamatlah. Hak tu sebut ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Selamat dah orang. Tak ada dah tak selamat. Akan selamat. Walaupun kita di dunia ni, kalau kita kata kita buat yang Allah suruh, orang marah. Tak selamat lah. Mungkin tak selamat di dunia. Halangan di dunia. Dan halangan ni satu perkara biasa, kita nak bawa perkara yang baik. Tak ada orang nak bawa Islam ni, Nabi-Nabi nak bawa Islam ni dengan permainan ni merah, tak ada tuan-tuan. Susah belakang. But, ujian yang paling berat, para Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita bawa yang betul, kena ujian. Satu sunnah Rasulullah, satu sunnah alam Allah letak. Gitulah Rasulullah lalu. Bukan kata apabila kita turut, apa hamba turut, hak betul. Susah hamba. Tuhan kata tuhan betul tak susah. Susah ni. Susah Allah nak kepala pun. Tak ada susah sebenarnya. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala letak atas diri kita ni setiap hari yang terbaik.
Cuma kita saja melihat daripada angle kita. Tapi kalau lihat daripada sudut ya Rasulullah raya, dalam hadis ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Aku sungguh kagum dengan orang mukmin kerana semua keadaannya baik. In asabahu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia dapat kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur, terbaik. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau ditimpa kesusahan, mengerapi kepayahan, dia bersabar, terbaik. Mana tak baiknya? Cuma kita sebagai manusia menilai. Sebab kita warisi benda ni daripada masyarakat dulu-dulu. Oh ni baik, oh ni tak baik. Ikut kita. Hak ikut kita tu tak kenanya. Hak ikut Allah dan Rasul tu hak. Perfectnya. Kita ada ukurnya kita. Hak tu hak lalu tak betul. Hak betulnya ukur dengan Islam. Baru betul. Kalau kita buat baik, kena susah. Menghadapi kesusahan. Terbaik. Kerana apabila kita susah, Allah dan kita reda, Allah buat dosa, buat pahala. Dan buat pahala selagi sabar. Allahu Akbar. Tiga. Kita susah. Kita berada dalam kesusahan, kita sabar. Pahala. Berapa pahala sabar? Allah sebut, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran orang sabar tidak terkira banyaknya. Siapa kata? Allah Azza wa Jal. Bighairi hisab. Tanpa hitungan. Mana banyak terlanjur. Sabar. Lepas tu redha. Redha ni adalah tanda orang beriman. Ar-redha bima qaddarahu Allah. Orang redha dengan apa yang ditentukan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kafaratuz zunub. Dosa-dosa hak ada, hak kita buat secara sedar ke tidak, sengaja ke tak sengaja, Allah kifaratkan. Tiga perkara. Kalau sekiranya kesusahan yang kita hadapi kita redha terima sebagaimana yang di berlaku, maka kita redha, maka itulah pakana khairallah, terbaik. Sementara kalau kita dapat kesenangan, kita senang, kita rasa suka, gembira, dan kita bersyukur. Kesenangan kita dapat, asyukru, boleh pahala besar. Boleh pahala besar. Jadi tak ada benda susah sebenarnya. Kalau kita memahami daripada Islam, sudut Islam. Tapi apabila kata hak ni susah, hak ni apa kata kat ni, hak tu kita faham daripada kita. Kerana itulah kita sepatutnya kita nak buat, kita buat apa-apa, kita nilai dengan Islam dulu. Kita ambil ukur dengan Islam. Islam kata boleh, kata tak boleh ni. Tak situ dulu. Walaupun kebanyakan mungkin ramai juga orang mikir, aku nak buat, aku buat. Tak. Lalu berlaku masalah, lagu mana hukum ? Baru nak tanya hukum. Buat dulu baru tanya hukum. Oh ni ha. Banyak juga berlakulah dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita tak ukur dengan Islam. Islam buat suruh lagu mana kalau kita nak gani gani gani. Kerana itulah kalau kita baca dari surah Al-Hujurat, Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai beriman, jangan mugi dulu sebelum Allah dan Rasul. Maknanya kita nak buat gapo, nak buat putus gapo, nak buat, nak ambil tindak ke apa, putusan lagu mana, lagu mana mengikut Islamnya. Allah kata lagu mana atau Rasulullah kata lagu mana, atau kepahaman daripada kedua-dua sumber tadi, boleh kita buat lagu mana baru betul kita duduk atas dunia, baru kita betul kata kita ni ikut Rasulullah, baru kita betul beriman dengan Allah dan Rasul. Barulah kita beriman, berpegang dengan Rasulullah kata, aku tinggal kepada kamu dua perkara tu. Kita Allah dan sunnah Rasul. Baru betul. Kalau kita tahu begitu, kita tidak betul diri kita dengan Allah dan Rasul. Walaupun kita mengaku kita ni
hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tuan-tuan, Sayyidina Ali memberi penerangan tentang takwa. Dia kata takwa ni dia buat empat benda ni. Al-khawfu at-taqwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dad liyawmir rahil. Itu Sayyidina Ali Dawi. Al-khawfu minal jalil, takut terhadap Allah yang Maha Agung. Wal-amal bit-tanzil, dan beramal dengan yang diturunkan Allah, yang diwahyukan Allah, yaitu kitab Allah, sunnah Rasulnya yang sahih. Wal-ridha bil-qalil, dan ridha dengan yang Allah beri walaupun kamu rasa sikit. Kemudian yang keempat, wal-isti'adadu liyaumir rahil, bersedia untuk dipanggil oleh Allah pada hari mati. Ni pak kara Sayyidina Ali kata, ni orang takwa. Yang pertama, al-khawf minal jalil, takutkan Allah yang Maha Agung. Wal-amalu bit-tanzil, dan amalkan, laksanakan apa yang diperintah oleh Allah dalam Quran dan sunnahnya. Wal-ridha bil-qalil, redha dengan apa yang diberikan Allah walaupun kamu rasa sedikit. Tuan-tuan, aku nak tanya. Tak sejawab kan? Secara jujur hati kita. Kita rasa hak Allah beri kita ni, hak kita milik kita rasa banyak tak? Nak lagi kan? Jujur tak? Kita nak lagi. Tapi hak tu hak boleh. Redha lah dengan hak tu. Hak nak lagi tu boleh jadi tak boleh lagi, atau memang tak boleh dah. Kerana tu ar-ridha bil qalil. Sebenarnya apa hak Allah beri kita, banyak dah orang lain kelih duk dengan kita. Tapi kita rasa banyak ke? Tak, kita rasa sikit. Nak lagi. Redha dengan apa yang ada. Tu orang takwa. Ini bukan buat tak boleh nak usaha nak lagi. Silakan, silakan. Tak ada masalah. Tapi redha. Kemudian isti'adat liyaumir rahil, bersedia untuk dipanggil oleh Allah kembali kepadanya. Itu orang takwa, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, takwa ni tuan-tuan, dia ada apa ni, rukun dia. Sebelum kita pergi ke rukun dia ni, ialah takwa ni sebagaimana disebut sini. Rukun takwa ni sebagaimana disebut oleh Ibn Mas'ud, ayyu ta'a fala yu'sa wa yushkar fala yukfar wa yuzkar fala yunsa. Itu rukun dia tadi, apa dia takwa? Rukun dia iaitu hendaklah sentiasa mentaati Allah dan jangan kamu melakukan maksiat terhadapnya. Hendaklah kamu bersyukur terhadap Allah dan jangan kufur terhadapnya. Dan hendaklah kamu sentiasa ingat terhadap Allah dan jangan kamu melupainya. Itu rukun dia. Kemudian tuan-tuan, takwa ni duk mana? Mana duk takwa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut at-taqwa hahuna. Dia tunjuk sini. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri. Mana takwa ni duduk dalam hati. Tempat dia sini. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang tua-tua biasa dengar, iaitu ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad kita ni ada seketul
daging. Apabila daging ni molek, moleklah tubuh badan dia. Sebaliknya apabila dia buruk, tak molek, tak moleklah tubuh badan dia, iaitulah hati. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebut, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha. Qulub la yaqiluna biha. Ada hati tidak mikir. Hak tu je Allah humbang ke dalam api neraka. Manusia dan jin, jin dan manusia. Qulub. Hati ni para ulama termasuk Ibnu Qayyim dia sebut hati ni ada tiga. Tiga jenis, tiga macam hati. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang mati. Yang ketiga, hati yang sakit. Hak hati hidup ni senang je, ialah orang yang beriman, penuh iman, terutamanya para-para nabi, para nabi dan rasul-rasul, dan siddiqin, syuhada salihin tu orang hati yang hidup lah. Hati yang mati ialah hati orang kufar. Dan hati sakit adalah hati orang ramai-ramai, orang mukmin yang ramai. Iaitu kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang buat buruk. Dia berperai antara satu sama lain. Dan hati inilah boleh jadi masuk kita masuk gulungan inilah bukan. Ya, hati perlu dirawat. Karena tu tuan-tuan, karena takwa, takwa ni mari di hati. Mari di hati. Hati inilah perlu dirawat. Kemudian tuan-tuan, kita tengok takwa ni ialah, kita tengok kedudukan takwa. Lagu mana kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan sekalian, takwa ni yang pertama kedudukan dia, yang pertama ialah pesanan Allah kepada seluruh umatnya bermula daripada umat-umat terdahulu ahli kitab yang Allah beri kitab kepada mereka, seperti umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Daud. Ini ada kitab belakang, ada suhuf lagi, Nabi Ibrahim ada suhuf, dan Nabi kita juga diberi kitab yakni Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pesan ini dia sebut di dalam surah An-Nisa ayat 131, walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya kami yakni Allah telah berwasiat kepada umat ahli kitab yang lalu dan juga kamu, kamu ni kitalah umat Nabi Muhammad, anittaqullah, supaya kamu semua bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, apabila Allah mesej ni, maka kita boleh faham ini adalah satu perkara besar dan perkara penting. Allah tidak besar kalau tidak perkara penting. Dan Allah tidak besar kalau sekiranya orang tak lupa. Antara hak Allah besar, besar supaya anak-anak berbakti kepada mak ayah. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa wassayna al-insan, kami pesan, kami wasiat kepada manusia, biwalidayhi, supaya berbakti, buat baik terhadap kedua ibu bapanya. Kemudian dia khusus pula sebut apa? Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandung setiap hari berat, bertambah berat. Daripada bulan pertama, kedua, ketiga semakin berat, semakin berat. Sehinggalah melahirkan. Wafisaluhu fi amain. Dan mak pula menyusu dua tahun. Anishkurli, wahai manusia, bersyukurlah kepada aku, kata Allah. Wali-walidaik, dan berterima kasihlah kepada kedua ibu bapamu. Ilayal masir, ingat kamu semua akan dikembalikan kepadaku. Pesan, kamu nak ambil pesan tadi. Pesan tadi begitu juga dalam bab bagi saka. Allah pesan. Sebab saka ni orang jadi bala orang penerima saka. Sama ada adik-beradik ke keluarga yang berhak terima saka tu. Kadang-kadang bala.
Karena itulah Allah sendiri yang membagikan pusaka. Besar. Pasal benda besar, besar. Dan antara hak benda besar ialah Allah Subhanahu Wa Taala pesan supaya kita jadi orang takwa. Dan pesanan ini dilanjutkan oleh para nabi dan rasul. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita Nabi Hud. Allah utus Nabi Hud pada kaumnya. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Allah utus Nabi Hud kepada saudaranya, iaitu pada kaum Ad. Nabi Hud berkata, ya kaum, hei tuan-tuan semua, ya kaum ni, wahai kaumku lah, wahai adik kakak Amor, kalau kita bahasa kita, wahai anak beranak Amor, tuan-tuan semua, ani abudullah, marilah sama-sama kita mengabdikan diri pada Allah, beribadah kepada Allah, iaitu ibadah sini ikut sistem yang Allah turun dalam hidup kita. Malakum min ilahin ghairu, tak ada dah Tuhan yang yang berhak di semua selain daripada Allah. Afala tattaqun, apakah tuan-tuan tidak mahu bertakwa kepada Allah? Ucapan yang sama disampaikan oleh kaum Ad, Nabi Saleh. Kazabat adunil mursalin iz qala lahum ahum khuhun hud kauhun ala tattaqun. Gitulah juga nabi-nabi lain, tuan-tuan. Kemudian kita duduk dalam dunia ni, kita nak kerjasama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut takwa, orang bekerjasama ni adalah orang bertakwa. Dan Allah suruh wa ta'awanu 'alal bir wat taqwa. Hendaklah kamu saling bekerjasama untuk melaksanakan kebaikan dan takwa. Jadi takwa ni, orang bekerjasama tu tanda orang bertakwa. Hak mula hamba nak misal di jalan raya. Kita kan selalu dengar siren. Siren orang apa ni, ambulans bawa pesakit ya dalam keadaan tenat atau perlu bantuan segera. Dia akan buka siren. Jadi orang pun pergi kerjasama tepi tu. Itu makna kerjasama. Kita nak litah jalan, nak kita jalan kaki ke dengan kereta pun, kita sama ada kita pemandu ke, kita tak apa, orang nak pergi kita pergi dulu, silakan. Itu kerjasama, itu tanda orang takwa. Cuma sasah kita ni kurang sikit bab ni. Kau orang nak mudik, kau kita teruk. Kau kita sepik. Allah, hey. Manalah takwa kita. Puasa tu comel. Dah. Orang nak pergi, eh? Buhilah. Tidak apa-apanya pergi. Sebuah kereta, dua buah. Tidaklah apa benar kita pun. Kan Rasulullah kata, siapa-siapa beri kesenangan, kelampangan kepada orang lain, Allah beri kelampangan ke dia. Tak sih kau pahala. Eh, pahala dah tu. Orang nampak nak pergi, holo palo, kita teruk juga supaya tak lagi. La ilaha illallah. Wilah ke dia nak pergi tu. Kata Allah, tak munah dia ni, terbunah dia. Biarnya terbunah. Gila, kita ambil tu, atas terbunah dia tu, kita ambil pahala kita. Itulah orang takwa. Dia pun maaf orang. Orang bertakwa ni, orang pun maaf. Bukan kata tak saya hak, tapi pun maaf. Begitulah juga tuan-tuan, takwa ni ialah orang paling mulia di sisi Allah. Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di kalangan kamu adalah orang paling takwa di kalangan kamu. Cuma tinggal lagi kita tak tahu siapa takwa di antara kita, kita tak tahu. Kalau di kalangan kita, kita tahulah orang ni kedudukannya begini, orang ni begian. Tapi di sisi Allah kita tak tahu siapa lebih takwa. Boleh jadi hak orang kita tak, hak kita rasa tidak gapo-gapo tu, itu orang paling takwa, boleh jadi. Dan boleh jadi orang juga orang tu sangat dimuliakan oleh manusia pun boleh jadi juga. Wallahu alam, sebab kita tak tahu. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa ni satu benda, satu perkara yang Allah suruh kita buat bekal.
Rupa-rupanya serupa satu satu perkara, satu 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 benda lah kita kata dalam bahasa mana sebut lah. Dia kata watazawadu, hendaklah kamu hidup ni berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Rupa-rupanya serupa bahagia juga. Tapi bahagia ni bahagia yang tak nampak lah. Sifat. Jadi kita kena bekal. Hidup kena bekal. Kita nak makan petai kari, nak buka puasa, ada dah bekal. Tak mahu tak awak lah bekal tu je. Bekal duduk dua rumah, ada bekal. Hak nak makan, hak nak makan seminggu lagi, ada dah bekal. Bekal lagi mana? Ada peti taruh dalam poket. Ataupun taruh dalam, tu bekal kita. Jadi kita nak pergi ke akhirat ni kena buat bekal. Bekalnya apa? Takwa. Baik. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hidup kita ni, kita boleh jadi, tidak boleh jadilah. Hos ngontinya menghadapi macam-macam masalah. Dan masalah tu kita nak kena selesai, nak atasi. Dalam hubungan ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan apa masalah yang dia hadapi ada jalan keluar, ada penyelesaian. Bukan setakat tu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri kepada dia rezeki yang dia sendiri tidak menyangkanya. Allah beri rezeki tak suka tu banyak tu dalam hidup kita. Banyak macam-macam. Puyah-puyah puasa ni kan, tiba-tiba orang beli buah tamar. Kita suka ke buah tamar? Walaupun kita boleh beli buah tamar tu, tidak ada mahal mana, boleh belilah. Tapi tiba kita, orang beri kita, kita fikir ke? Tak fikir. Kalau puyah-puyah tak puasa, kita pergi kedai nak pagi-pagi nak beli nasi belarut. Duduk dulu kata, jumpa saya. Eh mari kita makan dulu. Awak nak beli? Mari duduk kat dulu. Padahalnya hari tu nak belanja kita, dia belanja kita, lepas tu beli pula, we kelip pula. Hak kita nak beli dah tadi. Tak beli, tak beli kita hari tu. Kita suka rezeki tu. Hak tu benda simple. Ia benda berlaku dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan, min haitsu la yahtasib ni banyak doa dalam hidup kita. Kemudian takwa ni juga tuan-tuan, selain daripada tu, Allah Subhanahu Wa Taala jadi kerja buat kita mudah. Allah sebut dalam surah At-Talaq juga, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra." Siapa-siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kerja buat dia senang mudah. Setengah orang tu kan, susahnya buat kerja, complicated. Apa sebenarnya, kita rujuk diri kita, aku ni dengan Allah setara mana? Kalau aku takwa, buat hak Allah suruh, tak buat hak Allah larang, akan mudah kerja. Selain daripada mudah kerja, Allah sebut lagi hak ayat 23 ni yang baca terakhir saat ni, duduk dalam surah At-Talaq tu. Ayat tu, "Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa ya'zim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kifaratkan dosa dia. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dia berlaku, yang dia lakukan, yang mungkin dia sedar atau tak sedar, dia faham atau ingat tak ingat, Allah hapuskan dosa. Dan beri pahala banyak pula. Pahala yang besar. Allah ni pemurahnya, apabila kita seseorang itu bertakwa, maka ampun dosa, kemudian beri pahala. Ibaratnya tuan-tuan, kalau apa dosa buat pahala ni, kita berhutang dengan orang. Kita berhutang dengan orang, kita tak ada piti nak bayar. Dia, kita pergi jumpa dengan dia, kita ajak amur, tak ada piti nak bayar ni. Hari tu dia bermurah hati. Dia kata hutang dia mahu tu tak usah bayar lah. Lepas tu dia ambil pedok, selut dia pakai, ambil piti. Bui pula. Bandingkan amun nak suruh nampak, mudah nampak. Allah ni apabila orang takwa, dia buat dosa.
patu dia pahala yang sangat besar. Wa ya'zim lahu ajra. Tandanya apabila Allah tu buat gitu kita, Allah sayang tu. Kemudian apabila kita bertakwa pada Allah ni tuan-tuan, Allah sebut Allah akan waktu rezeki daripada langit dan waktu baik daripada bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk satu kampung, kita boleh besar satu kampung, satu daerah, satu negeri, satu naga atau apa-apalah, boleh pergi lagi besar-besar. Bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, nasyaya kami, yakni Allah, akan buka rezeki turun daripada langit dan waktu baik daripada bumi. Tuan-tuan, para ulama tafsir, hak turun langit ni hujan. Kita kata, lagu mana hujan waktu rezeki? Sebenarnya kita tidak kena kemarah, ya. Kita tunggu hujan sokmo, kemarah dengan hujan. Tak berasa. Acum hari kemarah pun ni sebulan, dua bulan. Rasa tak pina anak mata. Pina tu. Rupuk mati. Tanah berkah. Kalau kita pelihara lembu, kenapa payah nak cari minum air lembu? Amba biasa tuan-tuan pera lembu ni. Amba kita orang kapur pera lembu. Jadi gembala lembu lah. Kau boleh juga lah. Cara kita, cara kapur. Memang punya kemarah payah cari air nak minum air lembu. Lembu pun koru. Tak ada, tak makan rumput. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala waktu hujan, kemarah sebulan tu kering dah tanah, merekah dah. Kita pera lembu ni dalam tanah cedur, dalam tanah sawah zaman dulu lah, dulu. Kita tengok, merekah tanah ni, tanah kering, tak ada rupuk, jerami pun hancur dah, apabila turun hujan. Duk 4-5 hari, anak-anak rupuk tumbuh. Jatuh. Bukan anak rupuk saja, kalau ada lapuk-lapuk air, ada anak puyuh, anak uwek dah. Mari mana baru ni kering kotor? Mari di mana? Ni, apabila hujan turun, bumi hidup. Kita tengok rupuk mati dah tadi, tak ada gapo satu dah. Tapi Allah Maha Kuasa, dia jaga lagu mana dia jaga tu, kita pun tak tahu. Itu membalik benih-benih tu. Ikan ruai, ikan keli, ikan sebab ni ikan-ikan darat ni. Anak bodoh tu, kau mana baru ni mati? Tak ada gapo satu dah. Kering kotor dah kau panggil. Mari mana? Ni, barakatim minal ardi wassama. Allah waktu baik rezeki. Hak tu cara mudah-mudah. Kalau hak kita tengok Allah waktu baik tumbuh-tumbuhan, boleh kita makan padi, boleh kita makan nasi, pokok-pokok boleh kita makan, buah-buahnya macam-macam buah. Dari mana? Dari bumi. Dari bumi turun hujan, menyirami, membasahi bumi. Hidup. Dari mana semua ni? Mari keberkatan Allah, barakatun minas samai wal ard. Tapi kadang-kadang orang kufur tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan dia. Kemudian tuan-tuan, Allah akan sentiasa bersama orang bertaubat. Tak usah bimbang. Kalau kita bertakwa, Allah akan bersama kita. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Inna Allah ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun." Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa dan orang-orang muhsinin. Orang takwa ni Allah sentiasa berada bersamanya. Berada dalam bentuk ilmu dia dan jaga. Kemudian Allah sentiasa bersama orang ihsan. Dan minggu lepas cakap tentang ihsan ni mana orang yang muhsinin. Muhsinin ni orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kita ni ada tahap dia. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan Allah bersama orang sabar dan orang muhsin. Allah tak sekali. Kemudian
Hak Nabi Yusuf apabila dia jumpa dengan adik-beradik dia, adik-beradik dia kata, Yusuf ni lebih daripada kita. Allah beri nikmat. Nabi Yusuf kata, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya saya adalah Yusuf dan ni adik Amma Bunyamin. Allah telah beri nikmat kepada kami, iaitu setelah pisah lama baru jumpa. Nikmat tuan-tuan baru jumpa adik-beradik lama pisah. Innahu man yattaqi wa yasbir. Sesiapa yang bertakwa dan sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang bersabar. Apa ni, orang berbuat baik. Kalau tuan-tuan tengok sini, aku nak sebut kisah Nabi Yusuf sikit. Nabi Yusuf ni apabila dia jumpa dengan adik-beradik dia, hak mari sebelah orang. Dia adik-beradik dia ada belah orang semua. Hak adik-beradik semua support dia dengan Bunyamin. Hak adik-beradik lain tu adik-beradik support. Ada masalah lah dalam keluarga, boleh adik-beradik dia jealous ke dia. No, wonder. Gua dia dilihat ayah dia paling sayang ke dia. Dilihat gitu. Biasalah tuan-tuan, anak kecil dengan anak besar. Nampak saya kau hak kecil tapi serupa je sayangnya. Saya kau hak kecil ni kena dukung. Dia tak boleh jalan. Nah. Gak hak besar hak apa ni, hak tua dah nak deki dengan hak dukung hak kecil dengan boleh tak dekilah. Hak tua ke tak dukung dah. Hak besar tak dukung dah. Malah orang berkata, oh dukung lagi, seranjur dah. Kaki tu nak lerek tanah, dukung lagi. Saya ni beza tuan-tuan. Saya tika kecil, lagu lain. Saya tika besar, lagu lain. Saya tika dah berumah tangga, lagu lain. Saya dah dewasa, lagu. Saya anak saya. Tapi saya tu berbeza keadaan. Dia tidak serupa. Saya tika kecil, kita pakai seluar ke dia, pakai pempoh dia, kita mandi dia, kita dukur dia, kita bedoh dia. Dukur kilik, pikul, gendong. Kalau dah dia tak gendong dah anak ni. Orang tak boleh depan pula. Orang besar tak letak lah gitu. Mungkin tak boleh letak, mungkin besar pada, mungkin melihat dia besar pada ayah dan mak. Dah tak boleh nampak. Jadi, apabila perhatian ni dia beri pada orang kecil, orang besar tu jealous. Kerana itulah, pakat nak bunuh Nabi Yusuf tu tok dalam telaga. Dia selamat. Sabar Nabi Yusuf, tapi orang itu tak karai jumpa dia jual demo, dia jual pula demo. Tu cuba eh belaka sabar. Lepas tu duduk apa ni di rumah raja Al-Aziz. Dia goda dia orang rumah dia. Sobah dia tak buat. Sobah. Sedangkan dia pun ada nafsu juga sebagai orang. Tapi sobah. Apabila adik-beradik dia mari, awak khenak dia dulu. Kita kata khenak lah. Nah, mari. Tika tu dia jadi kuasa yang besar. Dia boleh balas balik lah. Tak balas. Sobah. Hebat sobah. Sobah. Baca cerita Nabi Yusuf ni, setiap kali baca tu satu apa ni, kepahaman baru sama. Sobah. Baik, dia sobah tu ada tiga keadaan. Sobah dia ketika dia nyotohuk dalam telaga tu, hak tu menyerah, hak tu terima lah nak wana. Sobah dia pun kecil lagi. Baik, hak tu terima ya seadanya. Kalau hidup, hiduplah. Mati, matilah. Oh, kan? Duduk dari telaga. Baik. Yang keduanya, sobat ketika dia ada keinginan. Sebagai seorang muda, orang kacau dalam keadaan remaja, dia goda ke orang. Hak juga goda pun lawa. Dia pun lawa lagi. Tapi dia kata, qala ma'azallah, aku minta berlindung dengan Allah. Dia tidak terperdaya. Sobar. Ni sobar ni lebih hebat daripada sobar tadi. Kerana tadi sobar tak boleh nak buat apa. Ni sobar boleh buat ni.
Apabila adik-beradik dia mari, ketika dia dalam keadaan kuasa yang sangat besar, dia tidak balas keburukan adik-beradik tadi kerana sabar. Adik dia beradik dia kata buruk ke dia pun, dia sabar. Apabila dia dengar di, pasal ada dalam bahagian Bunyamin ni ada Su'ul Malik. Dia pujuk taksir juga ni, dia pujuk, dia kata lagu mana hukum mai orang curi pada kepada hukum hakim hok puak-puak awak. Jawabnya adik-beradik dia, hukum tempat kami ialah siapa-siapa curi, didapati dia curi, maka dia akan jadi hamba kepada tuan barang. Hak tu dia noknya. Hukum tu dia mau jatuh, dia terima je Nabi Yusuf. Dan dia curi, dah bagian ni buktinya ada, bagian dengan Bunyamin ada, maka Bunyamin jadi hak dia lah. Dia nak ambil Bunyamin tu sebenarnya. Tak siwi kelik dengan ayah dia. Dengan apa dengan dia tu? Lama pisah. Ini halah apa? Kid. Wa kadzalika kidna li Yusuf. Allah wi ilah dia supaya Nabi Yusuf buat halah lagu tu. Diceritakan bahawa Nabi Yusuf ni, apabila adik-beradik dia mari dengan bawa Bunyamin tu, dia pergi makan setala dua orang, setala dua orang. Dia ni wis pun, dia mari sebelah orang. Bunyamin ni makan seorang lah. Adik-beradik dia dua-dua-dua, dia seorang. Mungkin dia mari sebelah. Sedihlah kawan ni makan seorang. Tak apa, Nabi Yusuf pergi makan dengan dia. Mungkin baru kenal ni kan. Tak payah lagi dia adik-beradik. Lepas tu, tidur. Tidur pula wis bilik dua orang, sebilik dua orang. Sebab kita duduk hotel lah ni, sebilik dua orang. Ibarat je lah. Mungkin dia raja tu, sebilik dua orang. Besar bilik dia je. Jadi, Bunyamin duduk seorang lah. Nabi Yusuf pergi. Kata-kata nak baca tafsir dalam tafsir apa ni, Al-Munir. Nabi Yusuf pergi, tanya dia. Mu ada apa-apa adik-beradik? Tanya. Lama tanya-tanya. Dia kata, adik-beradik semua sport ada. Adik-beradik sport ada. Adik-beradik sportnya dua orang. Namanya Yusuf. Tak ada dah, hilang. Orang kata mati dah lah. Masa tu dia pun kecil lagi. Yusuf pun kecil, dia pun kecil. Tapi Yusuf habis. Nabi Yusuf habis. Lalu Nabi Yusuf kata, nak kena aku jadi adik-beradikmu. Raja. Dia kata, Allah. Tak ada orang tak sejadi adik-beradikmu. Nabi Yusuf pun peluk dia. Nabi Yusuf kata, akulah abangmu ni. Itulah dia temu waktu. Kerana itulah, apabila haloh Nabi Yusuf buat tu, dia tidak sedih. Adik abang dia tu hak sedih. Hak janji dengan ayah dia. Janji dengan ayah dia tu sedih. Abang tu tak kelik. Dia hak lain lah kelik. Bayat ke ayah dia. Abang dia kata, aku tidak kelik kalau tak ada Yusuf. Jadi abang hak suluh dia. Abang hak suluh dia ni lah. Awak kelik baju, awak berlongongai darah dulu. Rakyat ke ayah. Ayah, akad akalahu zib. Yusuf ni telah makan di serigala. Ni baju, lomoh darah ni. Gak zaman dulu tak ada DNA. Tak boleh nak buat. Tapi Nabi Yusuf, Nabi Yakub, sebagai seorang Nabi, dia terima bukti. Bukti mahkamah. Kalau kita cari mahkamah, baju ada cari, berlongongai darah. Ya. Mudah-mudahlah. Bahasa mudah-mudah. Tapi dia tahu. Ini adalah apa ni, wayang gambar ni. Baik. Abedian ni juga hak Nabi Yusuf bui baju dia kelik sapuh muka ayah dia. Abang hak tu mengikut riwayat dia kata nama Sumail, ada mengikut nama Yahuda. Tak apalah, tak penting. Tapi hak abang qala kabiruhum. Hak abang tua sekali. Abang ni lah bawa baju dia tu pergi sapu muka ayah dia. Lalu ayah dia nampak apa ni, mata tak nampak tu, boleh lihat semula. Jadi sinilah Nabi Yusuf kata, innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesiapa yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran
sobar tadi dia ganjaran orang yang apa ni bertakwa. Orang takwa dia sobar ni dia duduk sekali. Karena itulah Nabi Yusuf dengan lama masa tadi keadaannya kembali boleh jumpa semua anak beranak dan sebagainya. Karena kekau takwa. Kekau apa? Sabar. Jadi ya akhir sekali sini yang menuju wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Nasyaya Allah ajar macam-macam ilmu. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ajar kita. Tuan-tuan sekalian, akhirnya amat sebut gapo kita boleh kalau takwa? Tadi boleh dah. Kalau bila orang takwa ni Allah Subhanahu wa taala kasih. Allah akan kasih kepada orang bertakwa. Sebagaimana Allah sebut innallaha yuhibbul muttaqin. Allah kasih kepada orang takwa. Kita berasa apabila kita nak takwa, maka sebenarnya kita nak ke Allah kasih kita. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya maksud gini. Kalau sekiranya kita ni Allah kasih, cukuplah. Walaupun semua orang di dunia tak kasih. Dan tidak ada makna dan gunanya kalau semua orang atas dunia ni kasih kalau Allah tak kasih. Atau tingginya kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita takwa, kita akan diberi rahmat oleh Allah. Wattaqullah wattaqu la'allakum turham. Bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapat rahmat Allah. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala beri keamanan kepada orang takwa, aman dia. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesiapa yang bertakwa dan berbuat baik, maka orang itu tidak ada satu kebimbangan, ketakutan dan juga tidak duka cita. Tuan-tuan, ada dua elemen kita sebagai insan di atas dunia. So kita takut bimbang, yang kedua duka cita. Kalau tu Allah ayat lama, rupa-rupa kita tak perasan. Manusia ada masalah ni, hak stres ke? Orang kata stres lah Allah ni. Stres ni kat siapa-siapa, setengah orang tu hilang akal pun ada. Bunuh diri pun ada stres ni. Sebenarnya hak orang stres ni ada dua ya. Dua penyakit, iaitu bimbang terlajak, takut terlajak masa depan dan berduka cita apa yang telah berlaku. Jadilah stres. Nak ubat stres ni ke mana? Takwa. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Famanittaqa, sesiapa bertakwa wa aslaha dan buat baik. Fala khaufun alaihim." Orang yang bertakwa dan orang yang buat baik tidak akan berlaku kebimbangan. Tak ada takut masa depan. Kita takut-takut ni, takut begitu, takut begini, tak ada. Takut tak boleh makan, takut susah, takut sakit. Takut berlaku. Lepas tu duka cita. Bagai telah berlalu. Sedih tu gak. Sedih. Sehingga jadi stres. Takut dengan. Karena tu, tak terlebih Nabi Adam AS. Duduk dalam syurga, senang linai. Nak gapo boleh belakang. Orang-orang tua dulu, zaman dulu dia kata, bagai pitak, bagai jari, bagai kandak, bagai boleh, bagai seru, bagai mari tu. Nah, orang tua zaman dulu, dia belah sedap. Boleh belakang dalam syurga. Betul yang dia kata tu. Walakum fima tashtahi anfusukum, walakum fima tadda'un. Bagi dalam syurga ni, mu nak boleh belakang, mu sebut siapa. Tu syurga. Jadi duduk dalam syurga tu, gitulah. Senang lainnya. Apabila ada kesilapan, dan terkedekat Allah dia nak atas Nabi Adam ke dunia dengan hikmatnya,
Maka Nabi Adam marilah duduk atas dunia. Berpisah pula dengan isterinya. Duduk sore-sore lama. Tak. Mari tak ada apa satu kemudahan. Alahnya tidak ada apa-apa kemudahan. Supaya merkiksa pun tak ada. Tak ada apa satu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala raya. Faman tabi'a huda. Tak. Fala akhuhu. Alahu bihazan. Siapa dia ikut hidayahku, dia tidak takut, dia tidak ada duka cita. Sedih-sedih, tapi tak sampai duka cita merana, makan hati. Dan siapa ikut hidayah Allah, fala yadhil wala yashqa. Dia tidak sesat dan tidak celaka. Sesat. Jadi orang kita ni duk takut masa depan, duk sedih masa lampau. Duk kenal ke hilal lah, tak ada lah. Misalnya orang kena musibah sebagai contohnya, apa ni, kena banjir besar ke, hilang rumah, tak ada dalam kita. Sedih lah. Bukan tak sedih, sedih. Kita pun simpati. Kalau berlaku kemalangan, aksiden, matilah keluarga, sedih. Macam-macam. Sedih yang lalu. Tapi yang nak depan, aku nak buat guano lah, hidup ni susah lah. Tapi Allah kata, kalau mengikut hidayahku, tidak akan berlaku lagu tu. Bukan tak sedih, Nabi pun sedih. Anak dia meninggal, cucu dia meninggal, sedih. Terlecer mata. Tapi tidak tiup hu-hu-hu. Tidak semua orang berlaku dalam TV tu. Ni pun hamba dengar setengah orang. Dia klik jauh-jauh, mak dia mati, keluarga dia mati, klik hu-hu. Semua TV tu dia buat. Muka tu gurudi je boleh jadi. Jadi boleh teriak, boleh jatuh air mata. Air mata ni sebab Nabi kata apa ni, orang kata Rasulullah teriak jugalah. Dia kata hatinya sedih, matanya berair kerana berpisah dengan wahai Ibrahim. Tak apa, mata teriak tak apa, hati sedih biasa tak apa. Tapi tidaklah merungut, bapa mu mati dulu, bapa mu mati dah, mu mati aku tak nak hidup dengan siapa. Bapa duk kecek lagu tu. Hak tu hak tak leh tu. Kalau orang dulu kan, ha, orang gafo ni tepuk apa ni, pukul dada ni, soyok baju, cakap muka. Ha, tu niahah dipanggil. Meratap. Meratap lagu tu. Boleh hari pak kita, tempat kita tak sampai situ cumanya. Iyalah. Hak teriak hu-hu tu ada jugalah. Manya hu-hu. Tidak tak boleh kata, tak buat subit hau. Jangan teriak. Apalagi nak suruh upah orang teriak. Kau tak boleh ada. Tapi tak ada lah siapa upah. Tapi gitulah. Baik. Kita tengok ganjaran itu. Sangat banyak ganjarannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut ganjaran ni sebab banyak dah sebut tadi, kifarat dosa ada berbagai-bagai. Tuan-tuan sekalian, jadi apabila takwa ni menjadi hiasan, menjadi perhiasan kita, dan perkara ni Allah kata dapat, supaya kita dapat dalam bulan puasa ni. Kerana ni, kerana itulah semua amalan Allah Subhanahu Wa Taala syariat dalam bulan puasa ni, supaya apa? Di bulan Ramadan supaya puasa. Puasa ni kifarat dosa dah. Apa dah dosa? Semaya terawih, kiparak dosa. Begitu juga kita bersahur, boleh pahala. Buka puasa, cepat berbuka, boleh pahala. Kamu dia buat keluar zakat, boleh pahala. Beri orang buka puasa, boleh pahala supaya orang puasa tu. Dan orang puasa pun tidak kurang apa-apa. Kamu dia beri Lailatul Qadar lagi. Lailatul Qadar ni, semua kita tahu, belakang tu lah. Amalannya sikit tapi dapat ganjaran yang sangat besar, boleh pahala. Jadi semua amalan-amalan khusus dalam bulan Ramadan ni semuanya ialah untuk melahirkan orang bertakwa. Hak tu di segi amalan perbuatan. Amalan kita pula, jaga diri, jangan kecek dusta, jangan buat perkara dusta. Jadi apabila kita tidak kecek dusta, itu takwa. Apabila kita terbuat perkara dusta, itu takwa. Dan sifat-sifat yang mulia ini kita nak bawa dalam hidup kita.
Kerana itulah bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, ibarat kereta kan, kita boleh sebis. Sebis nak supaya tune enye, enye menyamolek, jalan molek, tayar molek, semua molek. Supa tobek, kereta baru. Supaya ambil kedah. Kerana itulah, orang yang berpuasa dengan sebenarnya, dia akan diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai cara. Dan di samping itu, pahalanya sangat banyak yang bertimbun-timbun tidak boleh dikira oleh manusia. Itulah yang Allah nak. Dan kerana itulah, kalau dalam bulan puasa ni, dan amalan dalam puasa ni kita boleh terjemahkan lagi di dalam kehidupan kita di luar puasa, maka inilah ahli syurga. Dan pada waktu sama Allah telah tutup pintu-pintu neraka. Dan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sangat kita dalam bulan puasa ni ambil peluang dan berbagai-bagai yang boleh kita lakukan. Dan kita sedia bersedia berpuasa ni lebih daripada gaya. Gaya tu orang puasa je. Orang tak puasa tak boleh gaya. Gaya-gaya ni semua ni lah kita damai-damai dulu anak-anak kita ke lah ni, dia periksa, dia pah periksa. Tidak gembira kan eh. Besar gok buat dia, hak lulu camai tu. Hak tak lulu gembira. Kongo. Kalau orang puasa boleh gembira lah gaya. Ni tak tahu puasa lepas tak lepas lagi gembira lama dah. Dia kata, dia jawab juga, dia kata, hak mari puasa dah. Boleh gembira dah lah. Kau mari puasa. Hari ni tak tahu lagi. Tapi tak apalah. Itu sebagai apa ni, renungan kita sama. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita menghayati Al-Quran. Dalam bulan Al-Quran ini, iaitu Syahrul Ramadan allazi unzila fi Al-Quran. Kita pakat faham. Walaupun kita baca satu ayat, tapi ayat ni dia merangkumi ayat-ayat lain. Ada hubung kaitan antara satu sama lain. Tuan-tuan sekalian, merasa setakat itu dulu pada perjumpaan kita pada kali ini. Dan saya mendoakan supaya kita, amalan kita, kerja kita, aktiviti kita harian dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh dan ibadah kepadanya. Dan apa-apa yang mungkin kita tersasar, tersasul, tersalah, kita mohon Allah mengampun jua. Dan gitu juga kita minta untuk mak ayah kita, untuk nenek kita. Dan jangan lupa untuk pasangan kita. Dan kedua ibu bapa mereka, untuk nenek mereka. Hak ni yang berasa, orang terlupa. Duk minta apa untuk diri dia, dan keluar mak dia, pok dia, ayah dia. Tapi terlupa nak sebut pasangan dia, dan mak ayah pasangan itu tua. Datuk nenek dia. Kita pakat minta belakang untuk kita, pasangan kita, ayah kita, mak kita, tok nenek kita, datuk nenek pasangan kita, mak dia, dan semua adik-beradik kita, dan adik-beradik pasangan kita, semua mak dara kita, mak dara dia, semua anak-anak kita, anak dara alik kita, dan anak-anak dara dia, keluarga kita semua, asyirah tu. Dan semua guru-guru kita, semua sahabat handa kita, dan semua kenalan kita, dan semua orang berbuat baik kepada kita yang kita tahu atau tak tahu, secara langsung dan tidak secara langsung. Dan kepada semua orang yang mendoakan untuk kita. Gitu juga kita minta kepada mereka dan semua keluarga mereka dan zuriat keturunan mereka. Dan akhirnya kita minta semua untuk orang Islam, lelaki dan perempuan, sama ada yang telah dipanggil Allah menghadapnya ataupun yang masih lagi berada di dunia dan akan ada lagi, untuk semua mereka kita berdoa Allah terima amalan yang baik, Allah beri hidayah yang betul, Allah tetapkan iman kepada orang yang telah beriman, dan semoga Allah beri hidayah kepada orang yang belum mendapat hidayahnya, dan supaya Allah kekalkan dalam kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Dan kita nak jumpa di dunia
bersahabat dunia dari dunia sampai ke akhirat, dan kita adalah semuanya bersaudara dan adik-beradik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nak tanya sikit lah masa ni bagai sirik ni kena usah, tapi kita berasa tetap lepas ialah mudah-mudahan kepada diri kita jadi bau-bau acok ni masa itu tanya lebih nampak dulu. Ada lagi ke buat acak dah ni? Tak ada. Tak ada. Tak sebab kalau untuk pantauan, satu untuk pun di murid lah, itu adalah bantu kuliah di Lampung, bantu belajar, bantu kuliah di Nusa. Jadi maksudnya, kalau macam jumpa guru balik lah, jadi guru lah, ni setara mana dia boleh pergi baca kesan itu besar dan cara itu juga memang boleh tahu gitu gitu, tapi dia buat sama macam seperti guru lagi lah. Ya. Apa itu sosial lagi? True. Boleh jawab dulu tak apa? Terima kasih atas soalan. Ini soalan ni soalan yang sangat penting untuk kita beri perhatian, iaitu bersoalan dengan syirik. Yang pertamanya, syirik ni adalah satu dosa besar. Dan syirik ni ada dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar ni dosanya sangat besar, syirik kecil pun dosa besar. Ha, gitu tu. Syirik ni dia ada dua kategori, syirik terbesar dan syirik besar. Dosa ni dosa terbesar dan dosa besar. Dosa terbesar ni syirik. Dan syirik ni ada dua bahagian, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar ni ialah syirik yang boleh bawa orang tu terkeluar daripada agama. Syirik kecil dosanya besar. Jelas tak? Jelas tak? Syirik kecil dosa besar. Jangan kata syirik kecil dosa kecil. Tak. Syirik kecil dosa besar. Kufur juga ada dua. Kufur besar, kufur kecil. Kufur besar boleh bawa keluar agama. Kufur kecil dosanya besar. Nifak besar. Nifak ada dua. Nifak besar, nifak kecil. Nifak besar keluar agama. Nifak kecil dosanya besar. Orang kata kufur besar, kufur kecil dah. Baik. Syirik besar, syirik kecil ni kita pergi. Syirik besar ni ialah menduakan Allah. Menduakan Allah dalam hidup. Iaitu sama ada menyembah Allah dan sembah selain daripada Allah. Itu syirik. Yang kedua, sembah selain daripada Allah. Allah tak sembah langsung. Syirik juga. Itu panggil syirik. Kemudian syirik besar ni ada berapa jenis? Antara asyirk fi doa, syirik dalam doa. Berdoa ni hanyalah minta kepada Allah. Tetapi kalau minta kepada selain daripada Allah, syirkun. Syirik besar ni. Ataupun minta dengan Allah dan minta juga kepada selain daripada Allah. Syirik besar. Kemudian kasih. Kasih. Semua orang faham kasih. Kasih ni sebenarnya tidak boleh sesiapa pun kasih kepada sesiapa lebih daripada kasih kepada Allah. Tak boleh. Kita nak letak Allah dengan orang. Kita kata pasangan kita lah sebagai contoh. Kasih, kita kasih ke pasangan kita. Dan sama kasih dengan Allah. Syirik. Tak boleh sama. Kena kasih pada Allah lebih tinggi, kasih pada Rasulullah lebih tinggi daripada kasih kepada makhluk.
Kalau tak sama kasih, syirkun. Begitu juga kosak. Tadi doa, kasih kosak. Kosak keinginan, niat kita. Untuk Allah kah? Untuk selain daripada Allah. Kalau untuk, kalau kita niat kepada apa ni, untuk Allah dan untuk orang lain, syirik. Hanya kerana Allah. Begitu juga taat. Taat. Taat ni hanya taat kepada Allah. Hak paling tinggi. Orang lain boleh taat juga, boleh saya juga, tapi rendah, tidak sama. Ini di antara hak apa ni, syirik besar. Dan hak banyak berlaku ialah seperti syirik dalam doa. Sebab acak-acak tu syirik dalam doa. Syirik doa. Iaitu dia meminta kepada makhluk, hatu, malai, jin, tanah, malai tanah, apa tu. Dia minta kepada hak tu. Boleh jadi dia minta juga kepada Allah. Dia minta juga kepada makhluk-makhluk tu. Haza syirkun fi doa. Syirik dalam doa. Syirik inilah mula-mula berlaku atas dunia. Iaitu berlaku atas dunia ni, ini syirik mula-mula, iaitu al-ghulu fi salihin, iaitu terlampau mencintai orang salih. Setelah Nabi Adam diutus oleh Allah, mari ala ke bawah ni, dia berlalu selama 10 kurun. Semua tu Islam belaka. Maksudnya tidak ada agama lain, pandangan lain, cara lain, semua kulum alal Islam. Setelah 10 kurun, mulalah berlaku penyelewengan. Penyelewengan pertama ialah asyirkuf, syirik bidu'a, syirik dalam doa. Iaitu setelah berlaku syirik dalam doa ni, iaitu al-ghulu fi salihin, iaitu melampau, terlampau kasih kepada golongan-golongan salih. Hal ini disebut oleh Allah dalam surah Nuh. Surah Nuh, tuan-tuan boleh klik tengok dalam surah Nuh. Ayat dalam surah Nuh, surah Nuh tu tak panjang, boleh tanya, boleh tengok. Ambil ayat waqalu la tazarunna alihataku wala tazarunna wadda wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Orang zaman tu cebuk, kamu berdoalah kepada Allah, namun pada waktu yang sama kamu jangan, hendaklah kamu juga berdoa kepada Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ni lima ni nama orang-orang salihin yang telah meninggal. Jadi apabila mereka ni terangat saya kepada salihin ini, mari iblis memberi tahu kepada mereka, kalau saya agak untuk mengingati mereka, buatlah gambar patung, patunglah letak tempat ibadat. Apabila tengok kau patung tu, teringat tarot tu je. Lalu jenazah ni mati meninggal, mari jenazah anak, jenazah anak pun saya kau salihin ni, tapi masih tahu cerita kenapa buat patung ni. Jadi mereka tidak menyembah dan tidak meminta daripada patung tersebut. Datang generasi ketiga, hak cucu ni kita panggil lah, muda. Tak tahu dah cerita kenapa tok mereka buat gambar tu. Dan ibu bapa pun juga tidak mencerita, boleh jadi tak tahu maklumat dah. Mari-mari tengok-tengok ada patung duk gitu. Lalu iblis mari pula. Iblis kata, tahu tak apa patung ni ada sin? Mudah jawab kak, tak tahulah. Iblis kata, orang-orang dulu, iblis ni terlalu bau. Orang-orang dulu, di samping mereka berdoa dan meminta kepada Allah, mereka juga kepada minta kepada Tuhan, kepada patung-patung ni. Kerana itulah mari ayat Quran, waqalu la tazarunna alihataku. Mereka berkata, mu jangan tidak berdoa kepada Allah. Mesti berdoa kepada Allah. Wala tazarunna wadda, wala suwa'a,
wala yarus wa ya'uq wa nasra, dan jangan lupa minta dengan waswas yarus dan as, kerana mereka ini orang soleh dan mereka ini boleh menyampaikan hasrat kamu pada Allah. Minta dengan Allah, minta dengan orang ini juga. Maka Allah utus Nabi Nuh untuk selesai masalah. Utus Nabi ini syirik ni, syirik. Syirik asyirku fid du'a. Dia bukan tak percaya pada Allah. Dahlah minta dengan Allah, ni minta juga. Baik. Syirik ni dosanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sebut dia tidak akan ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. La yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kalau kita tengok bahasa Quran, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampun. Dia mari dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni ialah fi'il yang menunjukkan sekarang dia akan datang. Makna sekarang ni Allah tidak ampun, akan datang Allah tak ampun. Kalau orang putih panggil present tense lah. Sekarang. Bukan dulu. Sekarang dah akan datang. Dan Allah wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah senantiasa memberi keampunan kepada dosa-dosa selain daripada syirik. Walaupun orang yang melakukan dosa besar tadi tidak bertaubat, Allah boleh beri pada orang yang dia nak beri. Kerana tu dosa syirik Allah tidak akan ampun. Tetapi dosa besar yang lain, Allah letak di bawah masyiah, kehendak dia. Kalau dia nak ampun, dia boleh ampun. Kalau dia tidak ampun, itu hak dia. Tapi masih dalam kategori yang kehendak Allah. Dosa syirik? No. Baik. Hak tu bagi orang yang tidak minta ampun. Dosa besar tidak minta ampun, duduk kategori Allah boleh ampun ke dia nak ampun ke tak ampun, itu hak dia. Dosa syirik Allah tidak ampun kecuali orang minta ampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampun semua dosa. Tak ada dosa Allah tak ampun, dengan syarat dosa syirik tadi minta ampun. Itu beza. Kadang-kadang saya juga terdengar orang tak, dia tak perhabis raya. Dosa syirik Allah tak ampun. Dia fustak tak kata. Memang tak ampun. Kalau orang tidak minta ampun. Kalau minta ampun, Allah akan ampun. Besar semana-mana syirik, dosa pun Allah akan ampun. Kalau tak minta ampun, Allah tidak ampun. Berbanding, berbeza dengan dosa besar yang lain. Allah letak di bawah kategori, di bawah kehendak dia. Kalau dia, kalau orang tak minta ampun pun, mungkin Allah mengampun. Ataupun Allah mengekalkan tidak ampun. Tapi syirik, no. Walau bagaimanapun, kalau orang memohon keampunan, bertaubat, Allah ampun. Kerana itulah Rasulullah SAW ajar. Ajar kita kan? Ajar sahabat. Supaya kita sebut selalu. Lagu mana? Apa syirik tu? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika ma na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku minta ampun denganmu dosa syirik yang aku tahu, dan aku minta ampun denganmu dosa syirik yang aku tidak tahu. Maka Allah akan mengampun. Jadi sampai kita sebut tadi dengan doa istighfar tu, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa besar setara mana pun Allah ampun. Inna Allah ghafur rahim. Dengan syarat kita minta ampunlah. Besar setara mana pun. Kerana tu Allah ni Maha Pengampun. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kamu putus harap daripada rahmat Allah. Allah mengampun semua dosa. Dan di ayat ni ni, kata para ulama, ayat yang paling besar memberi harapan kepada seluruh umat manusia, khasnya orang beriman, di mana Allah mengampun. Dan orang bukan beriman pun
Allah ampun. Dengan masuk Islam, ampun. Karena itulah la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Jangan kita putus harap daripada keampunan Allah, rahmat Allah. Allah menghapus semua dosa. Jadi cara taubat gitulah. Yakin Allah ampun dan kita sungguh-sungguh. Cumanya kita tinggal lagi kalau orang itu tak minta apa, tak boleh nak kata gapalah, kita pun tak tahu. Karena itulah kita perlu memperbanyakkan istighfar untuk kita dan juga kedua ibu bapa kita, tok nenek kita dan semua oranglah. Kita istighfar untuk mereka. Rabbighfirli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tambah lagi tak apa. Ya Allah, tolonglah apa padaku. Apalah kedua ibu bapakku. Apalah tok nenek aku. Apalah sebut. Apabila kita minta ampun kepada kedua ibu bapa kita dan siapa-siapa, maka Allah angkat kedudukan dia daripada rendah kepada lebih tinggi, kepada lebih tinggi, kepada lebih tinggi. Jadi orang-orang ni, ibu bapa kita, tok nenek kita ni, dia terasa hari ni dia angkat oleh Allah lebih tinggi daripada kemarin. Bertanya dia, apa ni amo duduk duduk lagu ni yang kemarin hari ni rasa molek ni, rasa sedap sikit ni. Seperti cerita naik kapal tubel lah, naik ekonomi kelas, tiba-tibanya harga duduk bisnes kelas. Eh, apa mai hidup sini ke salah tempat? Aduh, yalah dah. Orang lain tu lebih bayar tambah-tambah. Ibarat kita, amo buat misal ni. Maknanya, apabila kita istighfar untuk mak ayah kita, untuk nenek kita, mereka dinaikkan kedudukan, kedudukan, kedudukan. Begitu juga, kita buat baik. Apa-apa yang kita buat baik, kita dapat pahala. Mak ayah kita dapat pahala. Tok nenek kita dapat pahala. Kerana kita adalah hasil peninggalan mereka. Yang tua-tua, apa ni, kita semua baca surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktuma qaddamu wa atharahu. Inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan yang mati. Wanak tubuh maqaddamu, dan kami telah tulis apa yang mereka telah lakukan. Wa asarahu, dan kesan-kesan yang mereka tinggal. Asar hak kita setiap orang buat tu Allah tulis belaka. Dan kesan dia, hak kesan dia tinggal. Hak kesan ni para ulama royak, kesan ni tapak kaki. Tu kesan mudah kita faham. Tapak kaki, tapak kaki ni kesan kita jalan. Allah tulis. Antara kesannya juga, kalau ayah, kalau orang dia ada anak, anak tu kesan peninggalan dia. Kalau tok dia ada cucu, cucu tu kesan peninggalan dia. Begitulah seterusnya suriak dia. Asal Allah tulis amalan anak dia, cucu dia, cicit dia, zuriak dia. Dan apabila tulis amalan ni, sapak dia. Kerana anak cucu cicit dia ni mari ikut dia. Jadi, kerana itulah kita Rasulullah kata dalam hadis, apabila anak seseorang itu meninggal, maka dia ada tiga lagi saluran yang boleh sapa ke dia pahala. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Anak soleh. Jadi anak soleh ni cucu soleh, cicit soleh, anak belaka tu dipanggil. Jadi siapa? Kerana itulah bahagia orang-orang yang boleh tinggal keturunan yang salihin. Jadi bertaubat tu lagu itulah, bertaubat sungguh-sungguh, minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita yakin Allah terima taubat. Taubat kita, kalau kita ada apa ni, tahu ke siapa-siapa, kau kita royak taubatlah, bolehlah buat. Memang sampai dulu amo pun biasa jumpa acak kok sungai Kelantan tu kak. Amo dia tengok sama dia mau peranyuk batai pisau, buat batai rakit buluh kak, buh macam-macam dalam tu. Kak budak-budak saya sama ambil makan, kata tak boleh makan tu bagi hati.
Kalau orang nazar, ayah orang nazar bukan kerana Allah tak boleh makan. Dia sebut ayah panggil gapo tu. Puk-puk ke. Puk-puk zaman dulu, nyamakan. Dia kata baik. Bazir dia kata baik. Batir. Sebenarnya, ayah sebelah bukan kerana Allah. Nazar tak boleh makan. Bagaimana tak tahu nak mana. Orang gua lepas-lepas dia. Tapi, gitulah. Kata nazar ni lah ta'ala. Bukan kerana. Ada lagi soalan? Nak tanya ni? Soalan tu? Rukun takwa daripada Sayyidina Ali tadi, yang keempat apa? Eh? Keempat apa dia? Sayyidina Ali sebut ni? Ya. Dia kata, Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal-amalu bitanzil. Beramal dengan yang di turunkan, iaitu Quran dan hadis lah. Wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil. Ridha dengan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita walaupun sikit, kita rasa sikit tu. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan bersedia untuk hari yang bermusafir, hari rehlah dia panggil, hari yang kita pergi, itu hari matilah. Hanya saya tadi anda mencapai takwa, boleh tidak melalui jalan tarekat? Tarekat ni lagu mana? Cuba sikit. Kita boleh apa ni, pencerahan. Lagu mana kat tarekat? Kamu tak tahu tiga tarekat? Kau tahu? Kau tahu lagu mana tarekat? Tahu dia kedirian. Macam dia cara-cara mengikut kubur dan sebagainya. Jadi masuk sini tadi lah. Dia mitok dengan kubur ni. Kubur ni Rasulullah suruh ziarah. Dia kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah. Pada peringkat awalnya Rasulullah larang pergi ziarah kubur ni, kerana orang masa jahiliah tu pergi ziarah kubur ni dia buat macam-macam karoh tidak betul lah, meratak meritih macam-macam. Kemudian Rasulullah kata lepas tu dah lewat sekian lama, lepas tu dia bolehlah ziarah kubur. Dan ziarah kubur tu adalah untuk mengingati mati, itulah maksud ziarah kubur. Jadi kita pergi ziarah kubur selain daripada kita mengingati mati adalah berdoa kepada ahli kubur supaya Allah memberi kebaikan dan keampunan kepada mereka. Itu ya ziarah kubur. Adapun dengan orang mati ni, dia orang mati ni serupa orang lemah. Orang lemah air. Orang lemah air tu, orang lemah kokak-kokak air tu, dia nak pertolongan kita. Kita jangan minta tolong dia. Dia jadi balik pai. Balik pai ke panggil. Jadi orang mati ni, dia mengharapkan doa kita. Adapun macam-macam orang sebut. Orang sebut kata, wali-wali kau apa, kau tukar ni kan. Dia bawa dalil lah. Bahawa wali-wali tak mati. Dalilnya, orang mati syahid tidak mati. Betul, orang mati syahid tidak mati di sisi Allah berbanding dengan orang lain. Jadi, begini ya, agama ni, kaya Rasulullah duk sebut, siapa-siapa pegang dengan kita Allah, sunnah Rasul, dia tidak akan sesak kan. Kita pegang dulu dengan orang ni. Kita tengok. Adakah Rasulullah, agama mari pada Rasulullah. Adakah Rasulullah buat, sahabat buat, kalau nak minta sesuatu hajat, pergi kubur. Hak orang yang paling reti, sahabat Rasulullah lah, tetap Islam ni. Tika mari kemara zaman Sayyidina Umar. Rasulullah baru ya mati ya.
Nah, lepas Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, lepas tu Sayyidina Umar, khalifah kedua. Rasulullah tak lama baru matinya. Tak ada Sayyidina Umar pergi kubur Rasulullah, ya Rasulullah, tolong minta hujan. Tapi Rasulullah panggil Abu Bakar, apa ni, Abbas, pak dara Rasul. Wahai Abbas, mu ni keluarga dekat dengan Rasulullah, pak dara. Mu tolong doa hari ni. Kerana kemuliaan mu, kelima Rasulullah tu dekat dengan mu, maka minta mu doa. Baik. Ha, dalilnya ke mana? Kalau sekiranya pergi minta dengan kubur Tok Wali ni, boleh, maka Sayyidina Umar buat anda kepada kubur Rasulullah. Tentu dah Nabi tak mati. Hidup dalam kubur ke? Orang lain tak tentu. Nabi ni ahya dalam kubur. Nabi hidup dalam kubur. Dia tak mati. Tidak serupa orang lain mati. Orang lain ni tak tukar. Jadi Sayyidina Umar buat ke tak? Orang paling amat rasa kita dengan Sayyidina Umar pandai Sayyidina Umar pakai lah. Kalau barang boleh kat Sayyidina buat lama lah. Tak panggil Abah. Dia buat sendiri. Tapi tak nyumbu buat demo dulu. Karena itulah kita kata amal salafus soleh ni kena jadi contoh. Karena dia bawa agama lepas Rasulullah. Nyambung. Kalau orang zaman Rasulullah, hidup dengan zaman Rasulullah yang kurun terbaik, tak buat. Pak kita mari kurun lah ni, kurun tak tahu kau berapa dah ni. Duk pindah gapo. Mudah ya, lagu tu ya.